paginya nih. Karena bangunnya kaget kali terlalu pagi. Kayak kita dibangunin sama dia loh. Iya, bener. Hebat loh ini. Makasih sayang sih sama. Enak. Enak. Soalnya bener ini, enak. Masa bener-bener jam berapa tuh sayang dibangunin sayang? 16. Bisa dia nangis, berisik. Hebat banget. Enak apa-apa emang ini. Enaknya malaikat. Surat id pertama Kiano. Oh iya? Masya Allah. Kemarin kan tahun lalu kan Kiano masih bayi. Belum bisa berdiri. Sekarang gak bisa berdiri. Tapi surat sama papa ya. Samping papa ya Kiano ya. Nanti surat ya, surat id. Jadi surat idnya kita ngadain sendiri dengan sunah-sunah yang dianjurkan ya. Dan kita pakai ustaz benar juga. Tahun lalu juga kita suratnya di kantor. Kita surat sendiri. Siapa? Imamnya selamat. Dadakan ya, dia khotbah, dia bikin khotbah. Pokoknya kan ininya sunahnya itu adalah khotbah. Syaratnya ya. Oke, bosku, kita sampai nanti kita ini lagi ya. Kita mau sholat dulu, mau siap-siap. Oke. Okay. Oh, udah nyampe. Pintar. Yang lainnya mana nggak datang semua ya? Belum. Hah? Belum. Nggak tahu belum apa enggak. Wah, kacau kayaknya nggak datang deh ini. Minal aidin nantinya belum kita. Belum sholat id. Bosku, selamat yang sudah selesai puasanya ya, seneng banget nih. Wah, oh, datang juga. Datang ke sini semua? Nggak semua. Oh, semua datang? Nggak semua. Karena ada yang pulang ke rumah mas. Oh iya benar ya. Oke, nanti ini terakhir kalinya bosku ya. Mudah-mudahan juga semuanya pahalanya terima, ibadahnya terima juga ya, dan ya semuanya diampuni dosanya paling penting. Jadi kita tuh sholat idnya di sini sama keluarga juga. Sholat idnya di sini. Ini dia ustadznya Dada. Gede banget. Lucu loh. Jadi bagus ya. Abu jadi bagus banget nih. Diem tuh. Lihat. Pegang. Sayang. Kiano megang nggak boleh. Bagus banget ini. Allahu Akbar. Wallahi banget nih. Salim. Pinter Salim.
kita makan. Coba. Ini katanya buatan Katon neneknya nih. Wah, kalau udah nenek-nenek gini yang udah bikin pasti enak. Woi, Kiano mau enggak? Ini tepi. Nangis dia. Siapa yang nangis? Nangis. Papa bingung mau batalin atau enggak ya? Kasihan yang lainnya tuh. Tapi kalau papa batal nanti enggak dapat sholat. Bosku, kita udah selesai sholat. Terus sekarang kita mau ke rumah papa, ke Menteng, ke Aki. Jadi kita mau silaturahmi, salim-saliman, maaf-maafan. Udah siap, sayang? Yuk. Yuk, kita jalan yuk. Tuh, Kiano udah siap tuh. Lihat tuh Kiano tuh. Tuh Kiano. Tadi sepanjang sholat nangis mulu, karena dicuekin kayaknya. Tapi pinter ya Kiano ya? Iya, mau kemana? Mau pergi. Yuk, naik mobil. Oke, bosku, kita udah siap-siap yuk. Pokoknya kita langsung ke Menteng aja yuk. Kasihan dia. Tutup aja biar hasilnya I know that you are having a hard time right now. Kita lihat cara makanannya. Tuh bangun ya Allah. Ayo. Oh, satu lagi mana? Salim dulu dong. Kiana. Salim. Oh, Kiana makan apa ya? Ada ayam, mau dipanasin. Oh, ayam. Iya benar. Kiana makan apa ya? Ayam panasin ya. Mau ayam. Kiana makan ayam. Oh, mau apa sayang? Adli, ini dulu, Adli. Oh, pinter. Kiano sekarang makan ini dulu, bosku. Agak diiniin kok Kiano tuh. Kalau ditelen, dia tuh telennya ini ya. Kebayi tuh gitu ya? Kayaknya punya. Harus yang lembut makannya. Iya. Belum, Adli, dia Adli, belum bisa, Adli. Sayang. Adli. Kamu gimana puasanya? Enggak ada puasa kamu ya? Enggak. Tapi Paula tarawih terbanyak sekarang. Enak banget gak bro? Mantap, dia baru tahu kan, dia. Susah banget diajak foto tadi, fotonya ampun deh. Ya lu gak pernah main kucing sama yang gede itu ya Bim? Enggak lah. Oh patut kan dia tadi ngeliat. Tapi dia gak takut. Iya tadi mau minta ke sana. Iya dia gak takut.
Nanti nggak berani pegang ayam. Minum lagi. Oh mantap katanya. Mantap. Mana? Mantap gimana? Mantap. 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 Mantap ya. Gak tega ya dengan tangis tadi ya. Kenapa? Kalau di Masjidil Haram mah digendong loh sama orang cuek. Itu tadi tuh aku rasanya gini. Ya gue batal apa enggak ya enggak. Tapi udah ini kan ini ya. Di Masjidil Haram banyak langsung gendong. Boleh, ada yang gak boleh ya. Iya, ada juga yang digemin aja udah. Bener. Oh, gak tega. Tengah, aku sampai mataku udah gak fokus. Aku ngelirik gini. Kan sama bapaknya terus kan. Terus ke aku. Dicekin sama Mbak Im ke aku. Digini-giniin tarik-tarik celana aku. Iya. Tapi tadi ya juga. Dia bilang orang-orang kenapa diem aja. Gak ada yang berisik. Iya, karena terakhir kan kenceng deh. Yang tempat kedua. Terus habis itu nangis terus. Terus habis itu ini apa namanya. Aku tuh gak sampai aku ngelirik-ngelirik loh teh. Oh dia sama Mbak Im. Oh yaudah ya aman. Terus gak ada suaranya, aku ngelirik kemana nih anak gitu kan. Aduh gak fokus akunya. Kenapa anaknya dua ya kan kayak lu gitu kan. Ya satu-satu. Ya lu lima lah bang. Jangan lah. Nah kenapa? Maksimal lima. Ya kan berarti ini atas ya saat ya maksudnya. Ya lima kan bisa. Bisa. Kan harus punya anak perempuan deh. Soalnya anak laki kan pergi dari rumah. Kalau perempuan kan masih ada di rumah ya kan. Aduh. Ya kalau dibawa sama anak lu pergi semua loh. Laki semua. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Terus habis itu maafin juga dosa-dosa. Iya, kalau ada salah tayangan atau enggak gimana. Ini ada Kiana di sini. Sini sayang. Terus sayang. Kita maaf juga. Gimana tangannya gini sana sayang. Oh pindah. Maafin kita ya kalau misalkan ada salah-salah. Dan ingetin terus kalau misalkan kita ada salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran.